Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Andri pribadi, dan sekarang kita melanjutkan lagi Octopath Traveler. Hari ini gue pengen Traveler story-nya si Viola. Allah, macet kenapa nih? Macet, bodoh. Oke, yuk. Viola. Oh, di situ. Bukan. Geblek. Nyatu sih itunya, apa namanya? Hampir nyatu maksud gua. Kayak balon udaranya itu loh, balon udara chatnya itu. Oke, ada request. Viola ini karakter kedua kesukaan gua. Tapi sih. Apa lu you will happen to belong to Planet Traveler. Lu orang dari Planet Traveler bukan? Oh, cerita tentang lu telah menyebar jauh dan luas. Gua tau yang tiba-tiba, tapi gua punya permintaan untuk diminta. Sorry, gua sama kompermen, kawan-kawan, aduh. Gua telah membawa katanya James yang berharga dari Highland. Ketika gua apa tuh? Waylaid by the Serpentis? Apa Serpentis anjir? Dia adalah geng of Nurturius, cutthroat who robbed the and killed war merchant, then I can count. Dia adalah geng jahat istilahnya yang mencoba untuk mencuri dan membunuh merchant ada yang lewat. Gue pikir mungkin gue bisa kabur dengan hidup-hidup. Mereka mengambil James dan semuanya yang berharga. Tapi gue gak akan belabor the point anyway, tapi gue gak akan bicara lebih jauh lagi. Bicara, maksudnya bukan berbicara lebih jauh, gak basa-basi lagi maksudnya. Mau kalau menolong gue kata ya, ke Seven and reclaim my belonging dan mengambil barang-barang gue. Terima kasih. それでは... Gue akan pergi dan menyampaikan kata-kata ini kepada ketua gue, dan gue akan kembali lagi. Oke, si merchant ini abis dicopet sama perampok gitu lah. Wah, bukankah ini cerita yang intriguing itu kayak... Apa sih namanya intriguing itu kayak mengganggu gitu loh. Bukan cerita yang sangat mengganggu. Mohon maaf, bukan berarti ingin mengagetkan lu. Seems you are keen to take back the stolen goods from this so-called serpentes. Kayak lu pengen ngambil katanya bambu hancuran ini yang di dari orang-orang yang sebut serpentes ini. Serpentes kan dibacanya gua nggak tahu. Serpent itu artinya ular, anjir. Lu keberatan kalau gua ikut katanya untuk bersenang-senang? Gua agak kenal bagaimana cara mereka bekerja. Jadi mau kalau dan gua akan menjadi pertolongan lu yang akan membantu lu dengan lu sangat luar biasa, atau menjadi pertolongan lu yang sangat luar biasa. Gua yakinkan itu. Tasukaru yo. Senang katanya kita bisa saling mengerti. Makasero. Kita ke Eastern Sunset Sen, dan ketika waktunya tiba katanya cuma ikuti perintah gua. Viola Steel, let's go! Ini karakter kesukaan gue. Sejauh ini, Traveler Story yang bagus adalah ceritanya si Fiore. Sejauh ini ya. Karena Fiore itu kayak, apa ya? Sedihnya ada, terusnya kisah persahabatannya ada, apalagi. Banyak sih yang akhirnya ngebuat gue ngerasa kayak cerita si Fiore itu hampir mendekati cerita main story. Jadi pada gue ngerasa tegang banget untuk maininnya gitu. Oke, ini ke atas kita. Ini gue yakin jalannya sama nanti kita ke main story sih. Oke, mana nih?
di daerah yang pengen gue jelajahin banget, gila. Oke, langsung. Haha, kelihatan kambing yang familiar ini atau melewati tempat ini lagi ya teh. Orang bodoh nggak pernah belajar bukan ya teh? Hey, keberuntungan yang lucu ya teh, yang lu punya teh, melewati tempat ini lagi dan bertemu dengan Serpentis lagi ya teh. Ayolah, bikin yang punya dan cepat seperti di kalau bisa dulu cepat. Cukup cepat dan lu mungkin akan mendapatkan kematian yang tidak menyakiti. Ubau no wa watashi no hou da. Tidak, tidak kali ini. Wohohohoho. Lu, tapi bagaimana bisa? Ini salah seorang pembunuh. Ayo kita keluar dari sini. Atau lari dari sini. Wah, dijebak. Keren. Apa ini? Ini adalah jalan buntu. Itulah apa? Sial. Gua gak akan mati di sini. Well, kita lihat aja bagaimana nanti. Oke. Okay. Aduh, musuhnya rese banget nyerang orang yang sama terus-menerus gitu loh. Ya udah. Makasih yo. Makasih tazo. Atau makasih. Atau tanong no ze. Ya. Oke, oke. Ini pakai analisal bus. Atau mana yoroshiku ne. Gua salah, gua ganti pakai elemen. Gua salah apa ya? Terus gua sama permen ya kawan-kawan, karena hidung gua pilok. Oke, tak biasa dulu aja. Ini pakai itu lagi. Bus. Yami yo motte. Yami yo harai. Enggak mati apa ya? Itu. Tanoshii na. Gar. Atowa yoroshiku ne. Ittan kuku ne. Makasete. Oke, sweet. Otak. Makasih. ナイス。次の攻撃に生かせそうですか？今ですよ。ナイス。Gila, musuhnya apa ya? Hihi.
Tidak, kumohon. Gue gak pengen mati. Biar kembali merchant apa yang lu curi. Itu aja, gue akan melakukan apa yang lu katakan. Jadi kumohon, ampunilah nyawaku. Kalau begitu, di mana James-nya? Tersebut di Oasis. Bisa carikan? Gue akan menjaga pria ini. Dan selama itu, pilihlah kematian yang tidak menyakitkan atau katanya a pleasant sort of sweet will it be? Less pleasant itu apa gue ngerti? Nandatte? Tapi gue telah memberikan apa yang lu inginkan. Apa nggak ada pengampunan? Lu aja pencuri yang ngebunuh orang, jir apa ya orang-orang ini? Pengampunan? Gue akan maafkan lu karena pencurian, tapi gue nggak. Tapi janganlah berpikir lu akan bisa katanya. Jangan berpikir kalau gue bisa mengampuni apa yang lu lakukan pada gue. Tolong Viola. Ubawareta mono ubai kaesu. Gue telah berjanji akan mengambil segala sesuatu yang lu curi dari gue. Dengan jaminan atau interest. Oke. Dibunuh. Doda. Menemukan James ya? Yes. Bagus, ayo kita kembali ke pedagang tersebut. Gua suka Viola ini kejam, cuma gua suka dia enggak kayak orang yang apa ya, ngampunin orang terus percaya lagi begitu aja gitu. Enak gua ngelihatnya kadang-kadang. Bentar gua pengen cek dulu. Yap. Gitu nanti lagi aja. Kita ceknya enggak usah. Oke, let's go. Gua pengen cek tempat ini dulu bentar. Ada kotak kan sebelah sana. Di mana tuh? Aduh, kelewat. Oke, let's go. Alexander Brunette. Oke, enggak apa-apa. Lumayan. Di bawah ada monster tadi. Oke, lanjut. Monster sih tadi kanan. Dari mana ya? Oh, dari kiri ambil. Nanti lagi. Oke, kemana nih? Ke bawah sini. Let's go. Gua perlu kotak nih. Tak biasa dulu ya. Makasih. Oke. Kaijin to kase. Oke, api enggak pengaruh. Gila. Mamoru tame ni. Atto yoroshiku ne. Bentar. Oke, attack. Kaze o kiru. Satu lagi S kayaknya. Yaruzo. Ini gua bisa enggak nyerang apa-apa, enggak bisa pakai serangan apa-apa kalau udah gini. Ini cuma bisa ngandelin ini doang gua.
Oke, okay, PPT trust dulu ya. Gak usah, gak usah pencet dulu. Cus dulu, bus. Walah. Lama nih di sini nih. Kelemahannya enggak ketahuan semua. Tak biasa dulu ya. Switch. Ini. Gak usah. Okay, switch. Attack biasa kali ya. Bus. Nih gua kelemahan senjatanya ini. Aduh, beneran deh. Nah, baru. Yang bikin lama di sininya doang kelemahan senjatanya. Gila, atu-atu doang. Apa ya? Oh, selesai. Kayak kambing kelakuannya musuhnya. Lysandrinate, oke. Oke, berarti langsung balik lagi ke ini kali ya kita ya. Zatrop, nice. Oke. Kita balik lagi ke tempat tadi, ke tavernnya. Aduh. Ini banyak banget balon chatnya, susah jadinya. Oh, ini dia semua. Ini dia mereka semua. Setiap dari James gue. Seenggak-enggaknya gue bisa membayarkan hutang gue. Ini benar-benar resiko yang mengerikan katanya. Yang hampir membahayakan katanya keberuntungan gue. Ini benar-benar adalah gamble itu kayak judi dari yang perlu dibayar katanya. Semoga Tuhan katanya memberkati lu dan memberkati katanya, dan lu juga katanya. Terima kasih. Maksudnya judi yang perlu dibayar terus ya. Benar-benar beresiko banget. Gua rasa gua berterima kasih pada lu juga, Traveler. Petualangan kita yang membawa gua dan hampir mendekati pencapaian gua. Kita harus melakukan ini lagi, lu dan gua. Sesuatu mengatakan pada gua kalau lu akan mengeluarkan gua dari masalah gua. Ini sebenarnya punya alasan untuk kita nolak permintaan si Viola tadi itu. Kalau untuk ikut sih oke, untuk ikut berpetualang ya kan. Tapi kayak untuk nolak ngebantuin ininya dia atau masalahnya si Viola ini, masalah pribadinya ya, itu kita bisa nolak sebenarnya. Ya. Kumohon, seseorang katanya. It a speciality. Ini apa tuh? Specialty dan khususnya tidak jual dimanapun kecuali di sini.
lu pantas untuk mendapatkan dan dalam mengembalikan gems itu kepada gua. Ibaratnya luar biasa bukan? Lu tahu Serpents katanya? Mereka pernah katanya mempunyai reputasi sebagai pencuri yang baik. Percaya atau enggak? Serpents. Made a point targeting corrupt and villainous. Mentargetkan katanya orang-orang yang korup dan jahat katanya. Atau mempercayai yang jahat. Noble, baik, tidak penting betapa kuat katanya atau berpengaruhnya mereka. Tidak dari kita selamat. Orang-orang katanya di Amberglows katanya. Oh, seperti orang-orang katanya di segala pun di Amberglows katanya. Mereka berkata katanya banyak banget orang-orang yang pantas. Setidaknya mereka kembali lagi katanya di awal. IOM ini mereka telah mentargetkan orang-orang baik katanya yang had little answer, yang punya sedikit jawaban untuk katanya untuk kehilangan. Ini kelihatannya para White Wolf katanya ya. Adalah salah satu orang yang mengejarnya. One of the kind after all. Kayaknya White Wolf ini adalah orang yang sama aja kayaknya. No such thing as an honorable rogue is there. Gak ada sama pencuri yang terhormat katanya air-air ini. Bagi gue mencuri baik itu kayaknya gak ada kawan-kawan gitu kan. Bahkan Robin Hood sendiri aja istilahnya dia mencuri untuk dari yang kaya ke yang miskin ya kan. Maksudnya orang-orang kaya yang serakah gitu loh. Tapi tetap aja hitungannya mereka kadang-kadang bisa salah arah mencurinya. Bisa jadi yang dicuri bukanlah orang kaya yang serakah, tapi bisa jadi siapapun mereka curi. Makanya nggak ada kalau bagi gue pencuri yang baik hati. The Serpent ya yang lu kalahkan ya teh, nggak ada lagi ya teh. Tapi selama katanya dia terus menteror kita ya, pasar Sunset katanya nggak akan pernah bisa menguntungkan. Nih gue kalau ngartinya salah gue minta maaf ya kawan-kawan, karena gue pusing banget kepala gue sekarang. Nih gue lagi cenut sakit gigi gue. Jadi implore you katanya, so I implore you my friend, hunt down the Serpent the last villain. Juga minta kepada lu ada kawan gue katanya untuk memburu katanya Serpent. Sampai ke orang terakhir. Kalau bisa lu bisa membawa tugas ini, gua nggak ragu lagi katanya untuk menjadi pedagang katanya di Sunset. Dan mungkin kita lihat apakah lu bisa diberi hadiah atau tidak untuk masalah ini. Terima kasih, gue akan berdoa pada lu semoga lu sukses kawanku dan mengantarkan katanya kata gue ini kepada semoga ini memberi kata-kata gue ini memberikan sesuatu yang baik kepada orang lain. Aduh, ribet bahasanya dia. Oh, dia pasti adalah orang yang mangsa yang bagus ya. Little Wonder sedikit pengelilingnya kecil ya dengan anggur yang terasa sangat enak. Gue mendengar setiap kata-kata dia. Kalau lu mencari persembunyian dari Serpents katanya, lu bisa mencarinya di Vinland Ruins. Masuki kata rumah mereka dan they be about to finish, dan mereka akan selesai. Gue akan menunjukkan jalannya setelah gue selesai minum. Oke. Ribet ya jalannya, bodoh, ribet banget. Oke, gue kayaknya gue tahu harus kemana. Oke. Ini macet lagi, udah mau tempat baru macet. Selalu begitu kalau main Octopath Traveler tuh kawan-kawan. Tempatnya coba gede banget.
Oke, lanjut. Itu monster ada nyimpan kotak. Lanjut. Kayak kotak sih tuh. Imperial Fest, nice. Jalannya gila. Naik turun. Ini gak tau nih kuat atau enggak gue. Oke, switch dulu attack biasa. Otak biasa dulu, bus maksud gua. Dua lagi elemen. Api tadi gak bisa ya? Gak bisa. Apa kau mandu lagi? Attack bisa. Nice. Tak terlalu berat kayak tadi. Yang tadi lama banget ya Scorpion itu. Banyak gua senjata baru. Ntar aja deh, gua pengen ngatur-ngatur ya. Oke. Langsung ke ini. Ntar lu dua kotak sih tuh. Dua kotak merah lagi ya kan. Experience not nice. Oke. Ini gua gak tau kuat atau enggak lawan bosnya. Berapa lama lagi kata ya? Kita harus menunggu. Gua gatal ya untuk menyerang lagi. Jet lag as, biarkan kita ya menuju kata ya. Desert untuk menuju gurun untuk force spell apa gua enggak tahu. Death ally axe itu semua yang gua minta. Iya. Tidak tanpa perintah. Ketua bilang katanya untuk menunggu, jadi kita menunggu. Ada Buma berkata bahwa Planet Traveler dalam perjalanan. Kalau kita salah langkah dan kita semua akan ditemukan dan persembunyian kita dan ketua semuanya. Jangan perlu khawatir tentang hal itu. Gue udah tahu katanya lebih baik daripada diri kalian sendiri dan tanpa menyebut katanya tempat ini pun. Dan tempat jalan masuknya. Siapa di sana? Planet Traveler? Itu lu, bukan begitu? Vi. Haha, gua terkesan lu masih ingat apa? Gua nggak pernah lupa akan lu juga katanya. Karena gua sadar betapa agonizing atau arogannya atau sombongnya. Momen-momen dimana tidak terhormat gue hari demi hari demi hari. Dan jangan giliran lu, segala sesuatunya lu ambil atau akan dikembalikan. Tentu aja dengan jaminan.
Bunuh mereka semua. Bunuh mereka semua sekarang. Oh god. Pang biasa. Ini satu lagi kalau nggak tombak pedang musuhnya. Bukan tombak. Oh Allah, Lina hampir meninggal tau gak lu. Ajar. Nice. Oke, berarti ini ganti dulu jangan ini. Triple Edge, Shadow Reaver, attack dulu bisa. Coba kejar. Oh, ketemu. Kejar. Kerja biasa dulu. Aduh, gue lepak apa-apa sampai keluar deh mulut. Apa ya gitu maksud gue. Oke, Shadow Impact. Attack. Kaijin to kate. Oke. Coba elemen dulu yang lain. Naik levelnya gila-gilaan. Ini gue sakit gigi makan permen gitu. Tapi gue makan permen maksudnya tujuannya adalah biar gak pilek. Gigi gue sakit sekarang. Lu menang. Gue kalah. Benar juga. Pasti ada sesuatu yang bisa kita gunakan untuk mengikat dia. Kena lu. Bodoh. Dia pikir lu bisa, gua akan tertipu semudah itu maksudnya. Ini sangat luar biasa bagaimana betapa kosongnya tempat ini. Pasti mereka memindahkan muatannya sebelum kita tiba. Nggak akan kaget katanya kalau si ketua ini katanya duduk aja kan sendiri. Nggak ada siapapun dari sekitar sini tentu aja. Tidak, dia tidak bukan tipe orang yang
memberikan perintah dari jauh. Ah, gue penasaran bagaimana gue tahu segala sesuatunya tentang para bandit ini. Jitsuanya? Ya, kalau lu boleh nebak sekarang, gue pernah salah satu dari mereka. Sampai gue dianati dan ditinggal untuk mati. Tapi itulah cerita di masa lalu, dan pedagang tersebut mungkin pengen mendengar tentang progres kita. Oke. Kode apa nih? Waduh, reset. Bentar, gue mau ke atas dulu. Ada apa? Di sini bos. Bawahnya ada apa? Di atas ada apa? Di atas ada katak. Oke. Berarti gue balik lagi ke tavern lagi berarti. Nih gue abis ini mau istirahat lu bentar kawan-kawan. Benarkah? Lu mengalahkan para seperti itu di persembunyiannya? Ya luar biasa, akhirnya kita bisa pergi melakukan bisnis tanpa takut. Ketua mereka masih di luar sana. Tapi hati-hati lah, artinya. Jangan sampai lu lengah. Hai. Baiklah. Gua akan ngasih tau yang lainnya juga katanya dengan hal yang sama. Kartu di sebuah meja, kalau begitu balas dendam atas permainan gua benar-benar malu katanya menggunakan pavel untuk bermain-main ini, untuk bermain-main hal ini katanya. Masih kartu di atas meja tuh masih udah di tengah, udah kita berhasil gitu di tengah mata. But you don't need to be cross, tapi lu gak perlu melakukannya. Gua punya teman yang sangat berharga. I lie to you, Doswar. Gua punya teman yang luar biasa, teh, seperti lu teh, sejauh ini. Bukan begitu? Ini bukan alasan dimana kita gak bisa bertarung bersamaan. Be it for cause great or small, mau untuk masalah besar atau kecil. Dalam masalah ini, lu mungkin bisa untuk masalah ini gue permisi dulu. Tapi gue mau istirahat dulu kan, pala gue pusing. Lagi gue lagi sakit, cenut-cenut, pala gue jadi pusing akhirnya. Oke, nanti kita akan lanjutin setelah ini. Gue berhenti dulu rekaman, nanti gue balik lagi. Oke, gue balik lagi. Ini pala gue masih puyeng, kawan-kawan. Aduh, ini gagal sakit gigi, kawan-kawan. Kalau udah sakit gigi, bener-bener puyeng, ya ampun. Sampai ke kepala-kepala sakitnya itu. Oh, gue sangat senang menemukan lo. Gue bertemu dengan beberapa bangsawan yang katanya pengen bertemu dengan lu secara langsung. Dia adalah bagian dari considerable itu atau orang yang ingin menginvestasi untuk menyelesaikan dan untuk menghancurkan para serpents. Ya. Yeah. Salam dan senang bertemu. Gua adalah Start. Gua rasa ini this is Start ini adalah pemimpin bandit itu ya enggak sih? Kalau gua mendengar lu lu dan your single handly lu dan sendirian atau ya melawan para penjahat dari gurun pasir Hovel, dan gua tahu gua dan gua katanya punya suatu permintaan. Gue meminta katanya lu let us pray that your effort to snuff out a few stragglers remaining are swift and successful.
dan katakanlah atas usaha lu dan segala yang lu lakukan istilahnya, setelah lu berhasil atau menyingkirkan orang-orang itu atau ya, luar biasa, stop, luar biasa. In brother of life kata, in another life, di kehidupan lain, lu mungkin menikmati katanya menjadi seorang aktor kelas menengah. Nani? Tidak mungkin, Viola. Luar dalam keadaan yang sangat sehat-sehat aja. Hmm? Hah? Kalian berdua saling mengenal? Jitsuwa na? Oh, gue adalah teman dari Panda Traveler yang yang berkomitmen untuk memburu setiap salah satu dari para siap konfiternya. Oh, begitu ya. Ketua mereka secara kebetulan, lu akan tahu apa yang akan di mana gue bisa mencari dia, bukan? Gue? Apa maksudnya gue mengetahui hal seperti itu? Oh. Ya betul, tetap menjadikannya. Kita nggak mungkin langsung nggak bisa menyerang seorang viper, atau viper itu kayak ular berbisa yang sedang bersembunyi, bukan begitu? Selalu mengendap-endap di dalam bayangan. Standing is under nailings to do this dirty work. Selalu mengirimkan katanya sinyal katanya untuk melakukan pekerjaan kotornya. Claudius has shield him well. Dan Claudius itu kayak benar-benar seorang pengacut yang tahu bagaimana dirinya. But you should ever find yourself in his company. Tapi lu harus cari sendiri atau ya di dalam teman-teman lu. Unlike to it, maybe please convince him in his this message. Tapi mungkin lu bisa mengirimkan mereka pesan ini. Segalanya yang lu ambil akan diambil kembali dengan dan itu dijamin. Viola. Kalau lu mengizinkan gue, kita ada perburuan yang harus dilakukan. Ayo kita ambil jalan ke belakang dan gue pengen belajar apa yang akan kita ketahui segera. Tanomuzo. Lihat aja teh. Oh salah, bukan lihat aja tapi perhatikan mereka atau ikuti mereka. Tentu aja tuanku. Mungkin gue harus apa lebih baik katanya mungkin gue nggak memperkenalkan dia ke lu ya teh. Tidak, semuanya baik-baik aja. Dan ini harusnya menjadi baik-baik aja. Ayo teh, kita punya bisnis yang harus didiskusikan. Gue rasa nobleman ini adalah ketua dari bandit-banditnya itu gitu loh. Iya gak sih? Oke, gue harus kemana? Oh, oke. Get information apa tuh? Yap. Sete. Baik. Kalau begitu, ada waktunya di mana sekarang kita harus we should have our next lead. Kita harus mencari kata sesuatu yang mengarah ke para serpent sini ya. Dete koi. Tunjukkan diri lu. Lu jauh juga untuk dipertimbangkan. Retiring to a place free from prying eyes. Mundur dari tempat di mana bebas dari mata mangsanya. Dan pembunuh haruslah katanya mendapatkan kecurangan yang private atau yang pribadi. Gua gak ngerti maksudnya apa. Dan gue herannya dari game Octopath Traveler ini adalah apa nobleman-nya itu pakai jas yang bisa dibilang di zaman dulu belum ada ya kan.
tapi mungkin gue salah. Oke. Deban ne? Watashi no deban da na. Makasero. Double step dis itu ini double sweep coba. Makasero. Mirengo. Makasero. Ini satu lagi senjata apa anjir? Ini kah staff kah? Dang it. Coba ini pakai ini. Oke, nice. Bagus. Ini biasa aja. Crimson ini biasa aja. Udah. Ajar. Gila gede banget damage-nya. Oke, ini cukup gampang musuhnya, kadang-kadang susah banget. Tunggu, mungkin kita bisa mencari kata ya cara alternatif. Yare, yare. Selalu begitu, seperti itu. Gua I swear, maksudnya selalu seperti itu. Bisa gua jamin maksudnya, atau mungkin bisa gua pastiin. Setiap kali kata ya lu mencoba untuk whistle your way of it. Kita lu mencoba mencari atau ya cara untuk whistle your way to of it, itu kayak model cari cara untuk kabur gitu loh. Make me sick to see how far you fall. Lihat betapa menyedih membuat gua mual atau ya, dengan cara lu bagaimana jatuh. Seperti biasa, Viola. Ini menjadi sangatlah kacau. Menjadi sangat kacau setelah lu pergi. Gua dihianati dan apa tuh? Don't get into habit of picking a wrong words now. Jangan kebiasaan atau dapat kebiasaan untuk berkata-kata yang salah sekarang katanya. Iya, tentu aja. Kalau begitu biar gue pilih sesuatu yang benar. Gue senang memanggil lo sebagai ketua lagi. Oh, Viola dulunya ketua banditnya, tau gak lo? Terus dia dihianati, kayaknya begitu. Jadi lo bisa menancapkan pisau lagi di punggung gue. Seorang telah melakukan itu katanya di lain hari. Ya. Yeah. Seperti yang dibilang, gue pernah menjadi ketua dari para Serpents. Dulu katanya kita mengejar katanya Blue Bloods atau aduh ini apa sih, kebiasaan banget ini kalau udah turun sendiri tau nggak itu ya apa volumenya. Ya dulu kita sering katanya Islam mengejar katanya orang-orang berdarah biru yang mempunyai hati gelap atau dalam artian bangsawan jahat. No sport is playing on the powerless innocence, you know. Gak ada katanya kita di mana memangsa orang-orang yang gak bersalah, lo tau? Hah. Dan kita seenggak-enggaknya kata punya semacam kayak moral juga katanya. Yang disebut sebagai noble thief atau pencuri baik. Dan all that rot. Dan semua itu telahlah hancur. Good sport I, but hard work. Mempunyai mangsa yang bagus dan juga kerja keras. Dia tumbuh menjadi Hazel itu jadi kayak pengecut. Jadi mereka membunuh gue dan mengambil gue mengambil segalanya yang gue buat. Tapi lu masih hidup. Ya. Untuk sementara. Mayat gue katanya dipindahkan katanya ke tempat yang baik.
Kita gak punya pilihan lain. Kita harus istilahnya buka jantung start atau mati ya teh, karena perintahnya. Lu mendengarkan ya teh, pria yang lu temui tadi Tefem ya teh adalah seorang, adalah ketua dari para serpents, menggunakan kekayaannya untuk membuat untuk bisa membeli katanya society itu kayak membeli society yang bagus dan memerintahkan katanya orang di bawahnya katanya about from platform called 40 SFF cent. Ya itulah, jahat lah si itu. Ini gue ngartinya susah, tapi ini banyak kata-kata yang ribet, gue bingung mau ngartinya. Daka. Tapi hal yang bagus segalanya pada akhirnya akan berakhir. Sekarang dengar baik-baik dan lu harus hidup untuk melihat besok. Ya, gue akan lakukan apa yang lu minta. Bagus, karena gue pengen lu bekerja untuk gue. Cerita ini perlu pantas untuk mendapatkan pantas atau untuk menyelesaikan tentang pencuri yang terhormat. Oke, di terakhir sih lawan si itu. Tapi bentar, sebelum gue lanjutin, gue pengen cek rekaman gue dulu kawan-kawan. Oke, gue balik lagi. Rekaman gue aman, tapi tadi agak macet, gue takutnya mati gitu ya. Karena gini, kadang-kadang kalau udah kerasa macet tuh udah biasanya mati. Oh. Hah? Persembahan? Ini bukan jazz, maksudnya jazz apa? Jazz apa jazz? It is not jazz. Jazz apa jazz? Start menjadi tuan rumah setiap bulan, mengundang orang-orang katanya di keluarga dan menghibur rata yang mereka dengan great expense itu dengan biaya yang luar biasa. Benar-benar tingkah laku yang menyenangkan dan perfect venue to act my revenge, dan ini waktu yang tepat katanya untuk membalaskan dendam gue. Gue telah melakukan yang gue lu minta, jadi dan memberikan lu kata informasi yang berharga. Lu bilang lu akan bebaskan gua. Lu udah berjanji. Iya. Ya, gua akan melakukannya setelah pekerjaan terakhir. Ayo kita pergi ke kediaman Stark. Atau ayo kita pergi ke kediaman Stark telah menunggu tadi tulisannya. Di mana, Jir? Oke, sampai. Aduh, gua sampai sendawa. Lu bilang ini adalah ikan emas imperial katanya dari Gold Shore. Betul. Dan mereka dikemas katanya dalam es, dan itu mungkin dikirim secara segar katanya ke dalam mulut lu. Wah, betapa luar biasanya. Oho. Dan anggur ini sangat luar biasa. Ini adalah anggur dari Valor katanya, dan kalau gua gak salah. Ya, ini ada kesukaan dari penyihir itu sendiri, dan jarang katanya dia meminumnya katanya tidak ada di mejanya dia. Dia itu maksudnya si witch itu kayak si ini, si Herminia. Temanku, I bid you cast set your worst thing not the world lies beyond my door. Gue pikir katanya mungkin lu katanya gak tahu kalau mungkin dunia katanya berada di depan pintuku. Untuk malam ini kita akan makan seperti di surga. Bahkan katanya dengan para serpents katanya, lu gak akan pernah bisa merasakan makanan yang enak gue rasa. Nani? Lu, pengkhianat. Oh ya ampun, Ate. Dia telah belajar ini dari lu, Ate.
Betul kan? Gue percaya lu telah memberikan beberapa kata ya kepada staff. Iya, baiklah kalau gue harus. Tuhan yang lo tahu kata lu start ini adalah lebih dari ketua daripada bandit teh. The Serpents. Ah, dasar katanya pelawakan lucu dari seorang badut teh. Kalau itu bisa membuat lu menghibur katanya dengan fantasi lu itu teh. Itu betul, gua I swear maksudnya, gua bersumpah. Gua akan membuktikannya. Di bawah meja ini tersembunyilah tetangga rahasia. Diam. Itu menuju kepada brankas di mana dia mengumpulkan semua jarahannya. Perpetrus. Pengkhianat teteh. Kalau lu gak percaya ke gua, pergilah dan lihat sendiri teteh ya. Dan ini akan membuktikan kalau dia cukup. Itu adalah milikku. Itu adalah milikku. Gua gak biarkan lu mengambil itu dari gua. Gak akan pernah. Hah? Tidak. Lu tidak mengerti. Ini tidak seperti apa yang lu pikir. Nah, ini cewek satu ini ngapain masih duduk di situ? Kabur kambing, bodoh. Haha, akhirnya si ular ini menunjukkan sisi yang sebenarnya. Apa sih? Dab him in finest silk and shower him in jewels. Intinya menanamkan dirinya dalam kekayaan gitu loh. But Bennett in all but with a pence of violence remain. Tapi pada akhirnya katanya lu menunjukkan sisi kasar lu. The watch on in on the way. Waktu telah berjalan. Berpikir lu mungkin atau yang mempunyai katanya darah di tangan lu. Ini belum berakhir. Lu telah menghancurkan segalanya. Oh, I'm not ruined yet. Gua belum hancur. Belum menghancurkan segalanya. Gua akan mulai sesuatu yang baru katanya, dan gua akan menyelesaikan membunuh lu semua. Itulah baru semangat. Ayo bertarung katanya dengan gigi dan dengan taring dan kuku. Segala yang lu ambil, gua akan mengambilnya kembali dari lu katanya. Gua jamin. Kenapa bos-bosnya itu keren-keren kalau di sini? Oke. Okay. Ajar. Pakai apa coba itu nih? Ngelemahinnya. Wah, mati sih di hirsa deh. Ajar dulu. Oke. Oke, ini kayaknya nggak bisa pakai ini. Ini serangan api sih. Ntar mundur dulu. Coba attack biasa dulu aja. Makasih ya. Yap.
任せ。火炎よ。他の者を焼き尽くせ。調査こそ冒険の基本だ。 Oke, oke, bisa, 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 bisa. Satu lagi gue yakin S. Karena gue gak punya tipe S sihir ya. Oke. Double stabby shoot, attack biasa. Gila, 30 loh itunya, apa namanya? Shield-nya itu. Oh, kok jadi 10 bagus. Oke, oke, bisa, bisa. Ajar. Keren. Musuhnya gue suka. Gue ngantuk, sorry. Kenapa Viola? Kenapa sekarang? Kenapa baru sekarang selama ini? Gue telah menunggu lu katanya untuk menjadi gemuk dan lalu mengeluarkannya. Gak ada katanya olahraga untuk seorang pencuri kepada orang yang lemah bagaimanapun juga. Gue berharap katanya gak akan ada kedamaian untuk diri lu dulu dan sekarang. Terima kasih. Ini adalah waktu yang menyenangkan. Ayo kita pergi sebelum pengawas datang. Gue banyak kata-kata yang gak ngerti nih di Viola ini. Mohon maaf kalau salah ngertiin atau mungkin gue agak gagap ngertiinnya. Bersulang untuk kejatuhan dari Serpents. Dan akhirnya gue bisa membalaskan dendam gue. Apa? Lu bertanya? Apa sekarang lu bertanya? Apalagi? Gue akan menjelajah dengan para traveler dan mencari artinya petualangan yang baru. Dan selama itu, dan selama gue bersama lu, gue yakinkan kalau lu perlu dengan excitement atau ke excitement itu kayak. Kayak sesuatu yang membuat penasaran atau yang buat senang gitu loh, dan juga drama. Dan lu pengen pertolongan gue dan datanglah ke sini ya, dan gue akan dengan senang katanya memberikannya. Dan kita akan membuat keuntungan setelah melakukan itu. Apa yang akan lu bilang? Viola bagus dan nggak tipe orang yang kayak oh dia udah banyak ngelakuin kejahatan lalu dimaafin begitu aja, itu nggak tipe yang begitu gitu loh Viola ini. Gue suka dari cerita Viola ini, nggak kayak kemarin si Theo terusnya si siapa Helga
siapa lagi yang maaf-maafin orang, si Luseta ya kan. Itu kayak kayak aneh bagi gue ketika lu udah dijahatin begitu, terus lu tahu-tahu maaf ya maafin, kalau masalah maafin oke maafin ya, tapi lu percaya lagi dan berteman lagi dengan orang itu tuh aneh bagi gue. Apalagi kalau bagi gue, kalau udah sesuatu kesalahan yang berat itu agak susah kalau untuk gue untuk percaya gitu kan. Kalau Viola ini kayak masih rasional, walaupun sebenarnya ini adalah sesuatu yang nggak boleh ya kawan-kawan, kayak bahas dendam dan segala macam, cuma masih masuk akal gitu loh untuk pikiran manusia gitu kan. Ketika lu dijahatin sama orang, lu nggak bisa percaya lagi sama orang tersebut gitu loh. Itu adalah ini. Kalau gue ya seperti itu juga, apalagi dijahatin adalah dijahatin yang ini. Kalau seandainya pun lu mau maafin orang, nggak ya anggap maafin ya udah maafin, tapi nggak berarti lo harus bareng-bareng lagi sama orang tersebut gitu. Kalau kemarin Shelga itu kayak kesannya oke, lu gue maafin dan lu kerja sama gue ya gitu, kesannya begitu. Terus Theo juga lucu, oh lu udah sekarang lu udah kalah, jangan buat obat palsu lagi, minimal kan sampai situ, jangan buat obat palsu lagi, selesai kan. Ini mah enggak, si Theo ngasih apa, ngasih resep obat aslinya. Kata gue tepuk kepala pas si Theo, bener-bener kacau si Theo itu ceritanya. Makanya kemarin ada kemarin gue tuh juga ada yang mengkritisasi tentang karakter di game ini terlalu aneh interaksinya, itu bener gitu loh. Tapi nggak semua, cuma beberapa doang gitu loh. Tapi ya itu aja sih sedikit dapat dari gue, karena aneh waktu yang buat si Theo. Dan Viola ini lumayan bagus, tapi walaupun nggak semenarik Fiore. Jadi ya tetap bagi gue ya, Fiore masih cerita atau travel story yang masih terbaik bagi gue. Yang kedua mungkin Viola ini lumayan juga. Gilderoy bagus, cuma biasa aja kalau bagi gue. Kayak gampang banget ketebak kalau Gilderoy. Kalau Viola ini ya sebenarnya masih bisa bilang agak gampang ketebak, cuma gue seneng sama logikanya dia ketika ngalahin musuhnya, bu, nggak kayak si Theo aja gitu bagi gue. Jadi itu aja menurut gue. Makasih yang nonton kawan-kawan. Mohon maaf gue banyak bicara di akhir. Sekali lagi makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ohayo. Konnichiwa. Konbanwa. Itsu miteru ka wakara.